Ya, kawan-kawan, sebagai YouTuber pemula, kita harus menepati undang-undang law YouTuber, okey? Daripada YouTube, okey, partner YouTube, okey. Semalam saya ada kursus 3 jam saya tengok video karakter. Sebelum kita kursus tu, dia ada ujian bagi kita. Dia ada ujian yang mengatakan kita ni nanti kalau kita lulus dalam ujian tu, mengatakan kita ni dapat jadi partner YouTube. Kalau YouTube pemula tu kan, kita baru-baru mula nak jadi YouTuber, okey? Baru mula nak jadi YouTuber, kita kena kursus. Kena kursus. Misalnya kalau kamu tak kursus, berarti kita tak tahu kan? Tak tahu macam mana nak buat video yang tiada copyright, video yang menarik perhatian ramai. Jadi kita kena kursus. Ya, bercakap-cakap kita panjangkan lagi kita punya kursus tu untuk kita pengetahuan kita. Okey, nanti MC akan bagi tahu mana yang part-part yang diorang bagi tahu kita kan. Kita minum dulu. Ya, kita borak-borak lagi sambil minum, okey. Ramai di antara kawan-kawan yang tidak tahu berkenaan dengan YouTuber pemula, okey. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada hantar email. Kita dapat 100 subscriber. Dia ada macam, wah, dia katakan 100 subscriber tu. Dia ada balloon yang meletup-meletup tu kan. Lepas itu, ada email datang untuk kita baca karakter dia. Karakter YouTuber, apa, kenapa kamu mau jadi YouTuber, okay? Kenapa kamu mau jadi YouTuber sebenarnya. Jadi karakter tu ada ke email kamu. Mungkin kamu tidak perasaan dengan email tu dan abaikan email itu. Jangan abaikan email itu. Kamu belajar karakter, belajar dia pada pakai video macam mana, dia punya macam mana kan? Cara-cara dia. Macam mana kamu nak guna lagu ini, dia kata jangan copyright, jangan buat benda yang copyright, orang dah buat benda tu, lagu yang jangan macam tu. Jadi kita kalau monetize, tengok macam saya kan, dua saya kenal kan, lagu. Sedangkan susah-susah saya nak buat video tu kan, susah-susah nak buat video masak apa semua tu. Lepas itu saya send, lepas itu saya tengok, dia kata tak dapat nak monetize sebab saya guna music yang orang sudah itu. Jadi saya kena delete dua, kena delete, nak buang semua saya punya video-video tu, dah rugi saya kan. Tapi dekat situ dia kata tukar music dengan music yang untuk YouTube punya kan. Dia ada music juga dengan YouTube punya, okey. Saya berharap penerangan ini dapat sampai ke tuan-tuan juga dengan YouTube yang pemula. Okey, ramai yang tak tahu ini konsep sekarang, konsep YouTube macam mana, macam mana ini. Sebab kita kan, kita nak jadi sesuatu, nak jadi dengan partner dengan orang, mesti kita kan, mesti kita dapatkan sijil dulu, mesti kita dapat register dulu sebelum kita nak jadi partner kan. Bukan kita terus jadi macam tu. Kalau dulu saya pun tidak tahu, sebelum saya jadi YouTuber ni, saya pun tidak tahu macam mana law dia orang. Tapi kalau law sekarang YouTuber tu kena kursus pergi ke karakter kan. Masa tu kan, email tu datang kepada email kamu dekat Google tu, YouTube tu ada kata kan, pergi ke karakter dan belajar dengan apa itu dulu, baru kamu boleh yang tu. Dia kan dia tak paksa kita belajar, tapi kita belajar dalam tu. Dia cakap belajar macam mana dulu. Lepas tu dia ada ujian dah, hujung dia ujian ataupun dia ada peperiksaan macam kita apa, dia ada persoalan, dua soalan dekat situ. Dia tanya kita apa kau nak jadi, gini. Dia dekat situ, baru dia dapat kita punya, buat dia punya, tengok dia punya itu, register dulu, kita tick dia punya tu. Berarti kamu sebagai YouTuber yang sebenar kan.
Ramai yang 1000 lebih, 2000 lebih tu, apa tu YouTube tak ambil tu. Sebab apa? Dia tak belajar, tak ada sijil yang tu dari awal. Macam kita driver lesen, lesen kereta tu kalau kita tak ada lesen tu, orang tak suruh kita boleh jadi driver juga, okey? Harus ada lesen ataupun harus daftar dengan YouTube, okey? Undang-undang dia, okey? Minum lagi ya. Jikalau ada silap penerangan MC dekat sini, kamu boleh rujuk dengan kawan-kawan yang lain, okey? Ya. YouTube ada hantar email dekat kamu, dia suruh belajar karakter dulu, okey, dekat situ. YouTube permulaan. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Saya berharap penyampaian saya ini dapat membantu rakan-rakan yang lain. Kamu boleh share juga yang ini. Okey? Ramai yang tak tahu. Orang yang dah ada beribu-ribu subscribe tu, dia tak akan cakap dengan kamu. Tak habis. Jadi saya merasa kasihan sebab saya ramai kawan-kawan yang baru nak jadi YouTuber, tak tahu macam mana kan? Tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak ini, mengharapkan. Sedangkan sampai 1000 lebih dia punya subscribe, dia punya jam pun sudah sampai, tapi tak ada apa-apa, okay? Jadi kena pergi ke karakter YouTube dulu, kena belajar dulu kan, register, jadi partner mereka. Okay, sekian, terima kasih. Kamu cek email kamu sendiri, dekat email kamu sana pasti YouTube, kamu sudah sampai 100 subscriber tu, YouTube tu ada pergi email, hantar email dekat Google kamu, email Google kamu pun, untuk kamu belajar menjadi seorang YouTuber, okay? Memandangkan yang ini, saya berharap kawan-kawan pergi ke sana, cek email kamu lagi, dia ada email di situ. Dia tak masuk dengan kereta, dekat depan-depan kereta tu, dia ada email dekat kamu, okay? Sebagai YouTuber, dia ada email dekat kamu. Macam mana nak jadi partner sebenar YouTuber, bukan partner yang tak ada lesen, partner yang tak ada, yang pandai bawa kereta tapi tak ada lesen. Itu yang mana, yang susah itu. Ya, harus ada lesen, peniagaan harus lesen. Yang kita kena daftar dulu, kena daftar dengan YouTube, okay? Jadi dia ada rekod daftar kita dekat sana, kita ada kursus dulu sebelum kita membuat video-video, sebelum kita membuat apa tu, membuat show apa, membuat konten-konten kita punya, kita kena jadi partner dan video. Saya tidak tahu kenapa yang lain tak bagi tahu dengan kita kan, dia orang dah banyak subscriber, dia orang dah banyak, mungkin dia orang terlupa, okey. Saya tidak menyalahkan dia orang juga, okey. Semua ini kita harus jalani dengan yang tersusun, okey. Okey, terima kasih kerana menonton saya punya penerangan dekat sini, okey. Cari YouTuber karakter, karakter dia, karakter berarti kamu mesti menjalani kereta dan belajar daripada situ, okay? Dan dibelajar dan terus berdaftar, okey. Terima kasih, bye bye daripada MC. Kita minum dulu ya air ini.